Abis kotor-kotoran kayak gini, trek melintasi sungai udah di depan mata nih. Waktunya untuk bersih-bersih nih, Tradikers. Wits, enak aja lah umat kalau ngomong. Ini trek nggak semudah kita bayangin loh. Coba aja duluan kalau bisa. Siapa berani? Siapa takut? Gas gua mah. Derasnya aliran sungai membuat mobil sulit berjalan, Ready Guys. Selain derasnya aliran sungai, keberadaan batu kali yang terdapat di sisi kali cukup membuat kesulitan nih. Waduh, Tradikers, mobil gue kayaknya nggak ada tenaga nih untuk melintasi sungai. Harus ada bantuan nih. Tradikers, di trek sungai ini, sepertinya offroader harus pintar-pintar nih ngelihat jalur yang dilaluin. Mobil yang nolong gua aja terjebak dengan batu kali yang cukup besar. Gue tetap semangat. Gokil, itu pengalaman yang paling sulit yang pernah gue rasain di offroad. Mobil rescue-nya aja tuh sampai nyangkut juga dan cukup memakan waktu lama, bannya sering nyelip, jadi wah itu sulit banget sih untuk dilaluin ya. Sampai kita butuh ditarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong. Oke, tapi alhamdulillah akhirnya kita berhasil, Tradikers. Berjuang habis-habisan untuk melintasi trek sungai ini, waktunya istirahat. Yes! Pas banget kalau gitu. Tradikers, keakraban para offroader sangat kental terasa di sini. Yo, Imat, selain istri ada juga tuh para offroader yang ngebawa anak-anak mereka. Tradikers, di sela waktu istirahat setelah menikmati keindahan hutan dengan cara bermain offroad, para offroader memiliki program untuk menjaga alam agar tetap indah. Durian, Mamat, dan Dio. Oke, cocok. Mat Dio. Matahari sudah mulai terbenam, langit pun sudah mulai gelap. Perjalanan untuk menjajal trek yang hit di Kota Banyuwangi ini berakhir. Oh Imat, ngapain nih pagi-pagi kita di sini? Pokoknya yo, gue akan mengajak lo ke tempat yang gak kalah menarik ya dari tempat-tempat yang udah lo kunjungi di Banyuwangi. Waduh, apaan tuh ya?
Lo kan dari kemarin penasaran nih, katanya lo pengen cobain melihat kekayaan bawah laut yang ada di bawah lautnya Banyuwangi kan? Yep. Nah makanya gue ajak kesini nih, nih lihat parangnya udah siap, lo tinggal pilih mau perahu yang mana? Halo Tradikers! Nah, pagi-pagi buta nih Madina udah ngajakin gue ke tempat ini yang gue gak tahu mau ngapain nih. Seperti biasa Tradikers, gue mau bikin kalian penasaran biar kalian mupeng. Yang pasti ini di depan kita udah ada kapal dan kita akan menuju salah satu teluk di... jangan sebut kali ya. Pokoknya kita akan mengeksplor keindahan bawah laut yang ada di Banyuwangi. Wih, kayaknya bakalan seru tuh. Yo, iyalah. Dan pastinya gue makin penasaran nih. Apalagi Tradikers ya. Jadi tanpa berlama-lama ya, langsung aja kita naik perahunya terus kita menuju TKP. Oke? Oke lah, tetap di Tradik Tanpa Batas. Sali. Yo! Mumpung masih di Banyuwangi, gua akan kasih tahu ke Tradiker nih di rumah kalau ada sebuah lokasi yang kece dan asik banget untuk berlibur. Untuk tiba di Teluk Biru, gue sejak subuh sudah harus berangkat dengan menggunakan perahu. Sekalian, kali aja di perjalanan beruntung bisa melihat sunrise. Perjalanan dari Teluk Pampang terasa indah banget nih. Selain udaranya sejuk, gua juga dimanjain pemandangan hijau. Sisi kanan kirinya terlihat hutan mangrove yang tumbuh subur. Kicauan suara burung yang bersautan membuat gue semakin semangat nih Tradikers untuk aktivitas kali ini. Tradikers, ternyata bukan gue sama Madina aja nih yang memulai aktivitas pagi ini. Banyak perahu nelayan yang terlihat udah tersebar di laut mencari ikan. Beberapa tampak mutiara juga terlihat nih ketika dalam perjalanan. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya sampai nih di spot snorkeling di Teluk Biru. Yo, Tradikers! Ternyata Madina tuh cuma mau ngajak jalan-jalan gue naik perahu dia. Siapa bilang sih? Gue gak bilang gitu loh, Tradikers. Masa iya kita jauh-jauh udah 2 jam perjalanan tadi dari dermaga, menuju sekarang kita udah ada di Teluk Biru, terus cuma mau ngajak Dio jalan-jalan pakai kapal doang, pakai perahu doang, ya kagak lah, gila. Gua kira lu cuma mau ngelihat nih kerennya laut di sini sama pemandangan. Sama tadi gua lihat ada tempat nambak mutiara juga. Yoi. Sayang banget dong, yo. Ini lu lihat deh pemandangannya, Tradikers. Pemandangannya dikelilingi dengan pemandangan hutan ya. Abis bener itu banget. Ini lihat lautannya ini jernih banget, visibility-nya oke banget. Dari survei saja kita udah bisa lihat kedalamannya langsung sampai dasar laut. Kita siap-siap dulu kali ya. Bentar, katanya lu kenal sama nelayannya yang dia akan ngasih tahu. Iya, benar-benar. Kita panggil kali ya, Mas Purwanto. Mas, ayo dong sini dulu, kita bincang-bincang cantik dulu di sini. Ini nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngobrol sama warlocknya. Sini duduk di tengah dong. Biar enak sini. Oke, Mas Purwanto, kira-kira kita mau ngapain aja di sini? Apa aja yang bisa kita lihat di sini? Di sini ada pemandangan di bawah laut, ada ikan-ikan kecil, dan juga terumbu karang yang indah ya. Indah. Nah, biasanya nih sempat dengar-dengar juga ya, di sini tuh sering kali ada hiu tutul ya, atau biasa disebut whale shark, Tradikers. Apa namanya? Whale shark. Whale shark. Hiu tutul. Mantap. Nah, kira-kira kita bakal dapat nggak nih nanti? Kalau itu masalah itu nggak lupa. Keberuntungan, ya itu dia. Yang namanya kita bermain sama alam ya. Iya benar-benar. Jadi dia nggak selalu ada di sini. Iya. Nah katanya kan bulan November, Desember itu bulannya di mana whale shark itu migrasi ke sini kan ya. Ada hiu juga. Ada hiu tutul. Nah waduh, siapa tahu yo, ini keberuntungan kita sama Tradikers di rumah, ya nggak? Ya udah deh. Pokoknya gue udah nggak sabar nih. Tradikers, ikutin keseruan kita terus di Tramadik Tanpa Batas. Siap-siap. Let's go.
Sebelum memulai aktivitas snorkeling, gue melakukan persiapan dulu nih, Tradikar. Oke, Tradikar. Gue udah siap. Gue udah lihat masker gue udah on. Gue juga udah siap. Gue pakai rash guard aja hari ini. Karena sekarang kondisinya lagi matahari lagi cerah ya, yuk. Terus arusnya juga tenang. Kita semoga, yoi. Semoga kita bisa mendapatkan yang menarik ya lah di bawah ya. Oke, mulai dek. Wah, Tradikers, takjub nih gue ngeliat biota laut yang keren abis. Bener yo, gue tadi sempat lihat bintang laut dan ular laut. Cantik banget deh. Gak adanya bulu babi, itu nandain kalau laut ini bersih, Tradikers. Tradikers, gue akan berlama-lama di sini. Selain betah dalam laut, gue masih berharap bisa menemui hiu paus yang biasa mampir ke teluk ini. Iya, Mat. Gue juga pengen banget nih lihat secara dekat. Udah gak sabar. Matahari sudah semakin tinggi nih, gue pun menyudahi aktivitas di Teluk Biru. Meski nggak sempat lihat hiu paus secara dekat, tapi gue cukup puas ngelihat biota laut di sini. Mat, abis main air, perut gue kerasa lapar nih. Tenang ya, nanti akan terbayarkan deh pokoknya. Yang bener nih, Mat. Ya udah, gas lah. Jangan pakai lama ya. Tenang ya, tenang dong, tenang. Gue pasti sudah mempersiapkan makanan spesial buat lo, buat mengisi kekosongan perut lo. Tapi sebelumnya gue mau sharing dulu nih, gue pengen ngajak lo jalan-jalan. Karena mumpung kita udah ada di sini, yo. Nah iya, makanya gue mau nanya nih. Ini kan gue liat hutan mangrove ya? Iya. Kok lu tahu-taunya kesini? Tahu lah. Jadi nih kita sekarang nih, Tradikers, kita lagi ada di Ringin Putih. Tepatnya Ringin di... Putih. Yap, benar banget. Kita lagi ada di konservasi mangrove Cemara. Nah ini kalau lo lihat nih sekeliling kita semua ini ada ribuan hektar mangrove. Yep, dan itu ditanemin sama penduduk di sini, yo. Oh, ditanemin. Jadi bukan alami, tapi ditanemin. Keren banget berarti masyarakat sini. Tau gak sih lo dari tahun kapan? Berapa tuh? 99. Persis gue baru berapa tahun tuh ya. Dan itu ditanemin pasca terjadinya tsunami di tahun 1994. Oh gitu. Jadi mungkin itu sebagai salah satu apa? Cara mereka untuk penduduk untuk supaya enggak kenain lagi ya. Tsunami lagi. Betul banget. Nah, kalau misalnya Tradikers tahu nih ya. Ini lokasinya itu kan sebenarnya ekoturism, tapi basisnya konservasi. Dan banyak banget warga negara asing yang datang ke sini untuk eksplor hutan mangrove ini. Keren banget kan? Bangga gak lo jadi warga negara? Bangga lah, gokil banget. Yaudah, Mat. Kayaknya gue udah mulai gak tahan nih. Gimana kalau kita langsung aja nih? Gue mau laperan ya, Tradikers. Udah deh. Ya gimana, Tradikers? Dari tadi udah jalan jauh. Oke lah kalau gitu. Tetap di Travel Addict. Tanpa batas. Yuk.
Tantama, Jana. Bagi halo. Nah, ini yo. Jadi lo nggak bisa langsung makan, tapi lo harus masak dulu. Ya, jadi harus nunggu lagi. Yoi. Nah, tomatnya kira-kira ya. Diapain nih, Tan? Terima kasih. Tomatnya dihaluskan juga. Jadi semuanya diulek ya? Ya, diulek. Oke. Ini dia Tradikers. Kita mau masak rajungan. Rajungan asam manis pedas ya. Oke, langsung aja Tante Amel bagi-bagi tugas. Sudah lapar banget. Yuk, kira-kira apa nih? Yang ulek boleh saya boleh. Ini masuk Madinah. Gue baru ngah nih. Sabar dulu yo, enggak bisa langsung makan lah, bantu dulu. Nanti baru makan. Iya, Mat, gue pasti bantuin. Tradikers, kali ini gue akan membuat rajungan asam manis. Enak. Pedas, ada asamnya, ada manisnya. Kayak gue dong. Gimana rasanya? Mantap banget, Tante. Beneran enak. Mantap ya. Yes, masakan rajungan asam manis sudah matang. Waktunya makan. Asik. Pastinya enak tenang nih. Kita makan. Benar-benar mantul. Dagingnya udah matang kan? Ditambah dengan bumbunya meresap. Waduh. Pas banget nih. Iya, benar banget, pas banget lagi lapar makannya kayak gini. Waduh, nikmat deh. Aduh, enak banget. Gimana yo? Nyesel nggak lo? Ya nggak lah, Mat. Gue thank you banget nih. Ini mantap banget udah kita seharian aktivitas, makan juga. Waduh, udah lengkap deh. Betul banget, Tradikers. Nah, pokoknya seperti yang selalu gue bilang, gue nggak akan menyuguhkan yang biasa-biasa aja buat Tradikers di rumah nih. Abis ini masih ada keseruan lainnya. Pastinya kita masih terus bakal mengeksplor Banyuwangi.